hafal Quran? Mau dia ada hafal Quran? Berapa juz? Sekalian ada 40. Ha? 40 juz. Boleh kan? Di mana ada 40? Ayo sekali lagi. Dapat dibaca itu pas mau tidur. Tangannya begini, ya dekat mulut. Terus bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوم berapa kali? Habis itu usap badan dari kepala, muka, perutnya, perutnya, kemudian sampai kaki. Terus sudah berapa kali ini? Dua, tiga, satu kali. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian usap badannya semua dari kepala sampai ujung kaki. Itu diamalkan kapan? Pas mau tidur. Ibu, kalau anaknya ketiduran belum mengamalkan, boleh ibu sendiri amalkan. Kemudian kalau ibu sudah baca di dua tangannya, usap badan anaknya sendiri, insya Allah bermanfaat. Hadisnya sahih. Bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, amalan ini Rasul tidak pernah tinggalkan. Bahkan sampai di saat Rasul masih mengamalkan amalan ini. Saking berkahnya luar biasa. Faham? Habis itu, adik-adik, habis itu ngapain? Baca ayat Al-Kursi dulu. Kok mau tidur cepat? Ayat Al-Kursi baru tidur. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حبسيتو Bismikallahumma ya wa bismika amur. Tidur. Ayo tidur. Tidur. Alhamdulillah. Bu, jangan lupa pimpin anak kita. Sungguh amalan ini ibu saya membiasakan kita sejak kecil. Oh, fantas aku tidak heran ibu saya punya anak 12, 9 lelaki, 3 perempuan, 10 menghafal 30 juz. Ini berkahnya.
10 adik-adik saya berhafal 30 juz, bukan juz 30. Subhanallah, itulah salah satu berkahnya. Kalau ibu-ibu, bapa-bapa ingin anaknya diberkahi Allah, tolong amalkan. Mudah enggak amalannya tadi? Hafalkan? Bisa amalkan? Mohon dijaga. Termasuk ibu-ibu yang lagi halangan tidak salat, boleh baca amalan ini. Karena saat membaca amalan ini, bukan nawaitu baca Quran, tapi kita nawaitu mengamalkan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan ini nawaitu dalam doa. Semua penyakit lahir, batin, jasmani, rohani, gangguan, godaan, syaitan, jin, manusia, apa saja, akan Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan. Faham? Siap diamalkan? Rutin? Rutin? Insya saya bacakan Al-Fatihah. Tolong bapak ibu angkat tangannya. Silakan sebutkan hajatnya. Apa hajatnya? Yang lagi sakit, nawaitu ya Allah sembuhkan penyakit saya. Yang ingin haji umrah, ya Allah mudahkan supaya bisa ke tanah suci. Yang punya anak, ingin ya Allah anak saya berhafal Al-Quran. Yang belum punya keturunan, ya Allah dengan berkah mengaminkan Al-Fatihah ini membawa keberkahan mendapatkan keturunan. Yang sudah berkeluarga, ya Allah jadikan keluarga kami rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Ya Allah, yang belum berjodoh, ya Allah berikan jodoh yang menenangkan dan membahagiakan hati dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Angkat tangannya sambil saya membaca Al-Fatihah. Tolong bapak ibu sebutkan hajatnya masing-masing dan habis selesai kita aminkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terimalah ya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dimuliakan, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Zal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman al-Dunya wal-Akhirati wa Rahimahuma, nas'aluka al-Afwa wal-Afiyah wal-Mu'afat al-Da'imah fi al-Dini wal-Dunya wal-Akhirah. Hidupkanlah kami ya Allah dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikan kami senantiasa bersama hamba-hambamu yang salih-salihah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Jadikan anak kami ahlul Quran. Jadikan anak kami yang membawa keberkahan Al-Quran. Anak kami berakhlak akhlakul Quran. Agar kami di hari kiamat dapat kemuliaan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, atas namamu yang agung dan mulia, dengan asma'ul husnamu, dengan sifat-sifat yang agung yang milikmu, ya Allah, saya mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas acara ini, masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni oleh Allah segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disehatkan badannya, diberikan pakaian at-taqwa wal-afiyah, berikan kepada kami ilmu bermanfaat, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami mampu mengamalkan. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah.
Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, aku mohon atas izinmu kami sama-sama berkumpul di majlis ini. Ya Allah, atas izinmu berilah pada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu. Ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa naqussa fid du'a, babu pagi Allah, sempurnakan kesehatannya, kuatkan jasadnya, kuatkan aktivitasnya, berikan ya Allah sisa umur yang berguna, sisa umur yang istiqamah Islam iman, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya dzal jalal wal ikram, sertai rahmatmu ya Allah bagi semua hadirin. Ya dzal jalal wal ikram, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya maulana ya ghaffar ya rabbal alamin, bi fadl subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Mudah-mudahan anak-anak, adik-adik semua yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi penghafal Al-Qur'an. Ayo. Saya bilang bismillah, adik-adik menjawab hafal Al-Qur'an itu mudah. Ya? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Allah itu mudah. Yang semangat dong. Pakai hati ya. Hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah.